Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perdana Menteri Tan Shimuddin Yassin mengucapkan takziah kepada kerajaan dan rakyat Bahrain atas pemergian Perdana Menterinya yang paling lama berkhidmat, iaitu putera Khalifah bin Salman Al-Khalifah. Menurut agensi berita rasmi Bahrain, iaitu BNA, putera Khalifah meninggal dunia pada usia 84 tahun di Hospital Mayo Clinic yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Upacara pengumumian akan dilakukan sebaik saja jenazahnya tiba di Bahrain dan ia akan diadakan dengan kehadiran terat melibatkan ahli keluarga. Sejumlah 888 kawasan atau 69% daripada 1,279 kawasan yang mengalami gangguan bekalan air berikutan henti tugas loji rawatan air LRE Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang akibat pencemaran pada Selasa lalu menerima bekalan air sepenuhnya setakat pada pukul 6 pagi tadi. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Senyum Berat, Air Selangor, Elina Basri berkata, baki 361 kawasan masih dalam proses pemulihan. Selain itu katanya, bantuan bekalan air alternatif dipilih-pilih awam dan pusat khidmat setempat PKS masih disediakan untuk kemudahan pengguna yang terlibat dengan gangguan bekalan air tidak berjadual tersebut. Seramai 86 mangsa banjir di Perak dipindahkan ke 5 buah pusat pembinaan sementara PPS akibat banjir kilat yang melanda beberapa buah kawasan selepas hujan lebat pada petang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak berkata, 10 mangsa daripada 4 keluarga di Batu Kurau ditempatkan di Dewan Orang Ramai Pantai Besar, Dewan Kampung Sungai Ara dan Sekolah Kebangsaan Pantai Besar Air yang dibuka mulai pada pukul 10 malam tadi. Menurutnya lagi, kejadian banjir turut dilaporkan berlaku pada lewat petang semalam di Taiping melibatkan Kampung Air Kuning dan Kampung Cangkat Baru Matang. Dengan itu, sekianlah saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kembali bersama saya dalam berita IKIM pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesedianan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 15 Oktober dalam tahun 2008, bengkel guru-guru agama warga negara asing dirasmikan oleh Tuan Haji Ahmad Zaki bin Arashad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Selangor di bangunan Sultan Idris Shah Selangor. Bengkel ini dihadiri seramai 80 orang tenaga pengajar. Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan berkaitan senario masyarakat Islam di negeri Selangor supaya mereka dapat menyampaikan ilmu dengan berkesan. Di samping itu, mereka diingatkan agar tidak membawa budaya yang tidak bersesuaian dengan budaya masyarakat di negara ini. Usaha ini merupakan penghubung antara Jabatan Agama Islam dengan golongan India Muslim di Malaysia. Oleh itu, badan penyelarasan perlu ditubuhkan bagi memastikan guru yang didatangkan dari India mengikut budaya masyarakat di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIP Negara Malaysia. Pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my / kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my / kaji selidik sekarang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
عرفنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terima kasih untuk anda terus setia bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dan kembali untuk pertemuan kita bagi aspirasi ketika ini dan menghatikan tugasan untuk bersama dengan anda aspirasi hingga insyaAllah pukul 2 petang nanti. Apapun, kita mengundang pendengar untuk bersama dengan kita bagi slot berikutnya aspirasi, serta itu untuk mereka yang nantikan pengajian kitab kita insyaAllah menyambung Matan Zubat pada hari ini. Apapun, mengundang pendengar yang dapat tonton secara live dan juga dengar-dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami ketika ini. Perkongsian bagi bab kita yang berikutnya dalam Matan Zubat, apa-apa mengalung-alungkan yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram ketika ini untuk bersama ke udara menemani pendengar walau di mana sahaja anda berada. Dan seterusnya untuk bersama dengan anda, jangan lupa bersama dengan kita sekejap saja lagi untuk menyambung kembali pengajian kita. Dah siap dengan buku dan apapun juga kata untuk mendokumentasikan ilmu kita belajar hari ini, juga dapat rujuk juga kepada buku yang kita gunakan bagi pengajian kita pada kali ini. Yang pentingnya adalah terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sampai kau menangis, berzikirlah, bersihkan hatimu, berdoalah, mohon pengampunan. Sedekahlah, pasti kamu kaya, bersyukurlah di atas nikmatnya.
Inspirasi Info Islami kembali untuk pertemuan kita. Bagi pengajian mata sobat kita kembali bersama dengan pendengar dan sudah tentunya untuk bersama-sama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram dah sedia untuk bersama kita pada waktu ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan menyambung kembali pertemuan pada ketika ini walaupun pengendalinya lain tapi yang nak berkongsi ilmunya masih lagi yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi insyaAllah. Dan mukadimah kita sebelum kita mulakan pengajian kita, Ustaz nak bersama dengan pendengar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas pada pagi ini, Kak Fairuz, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia yang kita berada sekarang adalah bersifat wakti. Apa maksud bersifat wakti? Sementara.
Apabila kehidupan ini bersifat sementara, maka segala nikmat yang kita kecapi di dalamnya juga sementara. Senang sementara, suka sementara, kaya sementara. Tetapi kita ada cara supaya kita boleh memperolehi nikmat yang selama-lamanya, iaitu di dalam dunia yang sementara kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita ingin memiliki harta yang bersifat selama-lamanya, maka hendaklah kita sedekahkan harta itu di jalan Allah. Maka itulah harta kita di dunia yang tiada waktu penyudahnya, iaitu kehidupan akhirat. Masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita jadikannya bersifat selama-lamanya, maka kita gunakanlah masa itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita akan mengecapi hasilnya di kehidupan yang tiada had dan kesudahannya, itu kehidupan akhirat. Justru pelajaran kita juga berkaitan dengan suatu ibadah yang besar, iaitu zakat. Dengan zakat sebenarnya seseorang itu mempunyai deposit, mempunyai simpanan. Kalau simpanan di bank dunia, kalau kita mati sahaja, dia akan berpindah kepada orang lain. Kita tidak memilikinya buat selama-lamanya. Tetapi yang kita simpan untuk kehidupan akhirat, dalam bentuk zakat contohnya, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, maka itulah sebenarnya harta kita. Kalau kita bincangkan tentang kita perlu buat simpanan ni, KWSP, simpanan hari tua katanya, maka mungkin saja seorang itu tidak bertemu pada hari tua tersebut. Tetapi yang kita simpan untuk kehidupan akhirat ini bukan simpanan untuk hari tua. Ini simpanan untuk kita selepas kita meninggal dunia. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah yang agung dan besar ini. Saya. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah kita dan untuk maklumat pendengar. Bagi kita sambung bagi pengajian matan kita bahagian keempat ataupun bersama Ustaz untuk minggu lepas dan berkaitan dengan himpunan pembahasan perihal zakat ini. Kita dah masuk untuk hari ini, insyaAllah menyambung bait yang 476 Ustaz eh? Ya. Saya dan mungkin dapat kita teruskan untuk mereka yang dah nantikan bersama menyambung kembali pengajian kita bagi baik seterusnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Bagi memulakan baik ini, maka kita akan bicara kita pada pagi ini berkaitan dengan zakat tanaman. Minggu lepas, minggu sebelum ini, bicara kita berkaitan dengan zakat perniagaan. Pada minggu ini, bicara kita berkaitan dengan zakat tanaman. Zakat tanaman. Saya baca bait syairnya, wajin si qutin bikhtiyari tab'in min inabin warutabin wazar'in. Terjemahannya, terjemahannya, wajib zakat pada jenis makanan asasi pilihan ketika waktu biasa, bahkan ketika darurat seperti anggur, kurma basah dan tanaman biji gandum dan sebagainya. Wajinsi qutin. Wajinsi qutin itu maksudnya watajibu zakatu fi jinsi qutin. Di perkataan wajinsi qutin, ataf kepada kenyataan yang sebelum ini, iaitu fi ibilin wa baqarin ila akhirih. Wajib siqutin, wajib zakat. Jadi kita nak belajar ni pagi ini berkaitan dengan tanaman jenis apa yang kita wajib bayar zakat. Orang tanam sayur belakang rumah dia, ataupun dia ada kebun sayur contohnya, ataupun dia ada kebun durian contohnya, rambutan, cempedak, nangka, manggis. Adakah semua tanaman itu wajib dibayar zakat? Maka yang dibincangkan di sini, insyaAllah pada pagi ini, kita akan membincangkan tentang zakat tanaman menurut perspektif mazhab Syafi'i.
Perlu disematkan dalam fikiran. Yang kita belajar ini adalah kitab mazhab Al-Imam Syafi'i. Maka segala ulasan yang saya akan sebutkan adalah berkaitan dengan mazhab Syafi'i bagi tajuk yang kita bincangkan. Wajib sekutin, wajib zakat pada tanaman yang jenis kut. Apa maksud kut? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tanaman yang kita wajib zakatkan selain daripada buah-buahan adalah tanaman jenis kut, iaitu makanan asasi. Kut ni maksudnya apa? Makanan ruji, makanan asasi. Apa yang kita boleh faham daripada perkataan makanan asasi? Maksudnya, kalaulah sesuatu tanaman itu bukanlah makanan asasi, bukan makanan asasi, maka tidak wajib dibayar zakat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Syarat pertama dia apa? Tanaman tersebut adalah makanan asasi, qut dalam bahasa Arab. Yang kedua, bikhtiyari tab'in. Yang kedua apa dia? Bikhtiyari tab'in, dengan pilihan sendiri. Bukan. Yang tadi itu bukan ke bahkan? Ha? DJ Fairuz? Kak Fairuz? Bahkan. Mungkin tadi bahkan. Betul. Kena apa ni? Kena tukar tu. Sebenarnya bukan. Bukan bahkan. Saya bukan darurat. Ketika darurat. Ada ralat sedikit. Jadi yang kedua ni, makanan asasi itu adalah makanan yang dipilih dalam keadaan biasa. Mudah bahasa ni, bikhtiyari tab'in ni, dia dipilih, dijadikan makanan asasi dalam keadaan biasa. Apa maksud dia? Contohnya kan, bila Jepun datang, kita terpaksa menjadikan ubi kayu tu sebagai makanan asasi. Sedangkan makanan asasi orang kita bukan ubi kayu. Makanannya adalah beras, nasi. Tetapi bila waktu yang bukan pilihan, dipanggil waktu darurat, maka kita pilih apa benda boleh makan. Kalau pisang-pisang lah, kalau daun kayu-daun kayulah, walaupun dia dimakan setiap hari. Yang mungkin dari satu sudut orang panggil makanan asasi. Tetapi syarat makanan asasi yang wajib dibayar zakat adalah apa? Makanan asasi jenis yang dimakan pada waktu biasa. Bukan pada waktu darurat. Barulah wajib dibayar zakat. Justru itu kita boleh simpulkan. Kita boleh simpulkan bahawasanya, kalau dalam konteks Malaysia ni, boleh kita katalah bahawasanya zakat tanaman jenis bukan buah-buahan ni yang wajib atas kita ni hanya padi sahaja. Kalau di tempat lain, contohnya yang menjadikan gandum sebagai makanan asasi, maka mereka di sana ni gandum jadi wajib zakat. Ataupun apa dia? Menjadikan jagung sebagai makanan asasi dia. Dikeringkan, dibuat pelbagai hidangan, maka di sana jagung itu wajib dizakatkan. Tetapi boleh kita katalah dalam konteks negara kita Malaysia, tanaman yang wajib dibayar zakat hanyalah apa? Tanaman padi sahaja. Tanaman padi sahaja yang wajib dibayar zakat. Sebab apa? Pada padi ni kalau kita perhatikan cukup dua syarat. Pertama, padi adalah makanan asasi. Dan yang kedua, padi adalah makanan asasi pada waktu biasa. Bukan makanan yang dimakan hanya pada waktu darurat sahaja. Kalau kita pergi kepada bait syair yang seterusnya, min inabin warutabin wazar'in. Maka pengarang telah bawa beberapa contoh. Pertama, anggur.
Inab tu anggur. Rutab tamar. Ha, tamar basah. Zara' ini adalah tanaman. Ha, ini sebenarnya disebut secara ringkas. Ha, secara ringkas. Secara terperincinya macam saya sebutkan tadi. Kalau tanaman selain buah-buahan yang wajib zakat adalah jenis asasi dan dimakan bukan waktu darurat. Okey. Kalau tanaman jenis buah-buahan. Kalau tanaman jenis buah-buahan, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, yang wajib zakat hanyalah dua jenis buah sahaja. Yang wajib dibayar zakat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i adalah dua jenis buah sahaja. Yang pertama buah anggur, yang kedua buah apa? Buah tamar. Maknanya apa? Maknanya, tanaman jenis buah-buahan di negara kita tidak wajib dibayar, tidak wajib dibayar zakat. Apa maksud kita bila kita kata tanaman itu wajib bayar zakat? Maksud dia adalah pemilik tanaman ataupun pemilik ladang buah-buahan tadi, dia perlu membayar zakat dalam bentuk ain, dalam bentuk zat tanaman itu sendiri. Maksudnya apa? Kalau padi, maka yang dibayar zakat itu zat padi itu. Beras itu sendiri yang dibayarkan zakatnya. Padi itu sendiri yang kita bagi kepada fakir miskin. Kalaulah anggur, maksudnya anggur itu yang dibayar kepada fakir miskin. Kalau tamar, maka tamar itu yang dibayar kepada fakir miskin. Ha, maka bolehlah dibuat conclusion lah kalau dah kita bercakap dari konteks negara Malaysia yang tercinta. Daripada segi tanaman, hanya satu sahaja yang wajib dibayar zakat, iaitu padi. Buah-buahan ni memang kat tempat kita ni, tak ada orang yang ada ladang anggur. Tak ada. Tak ada orang yang ada ladang pokok kurma. Kalau ada pokok kurma sebatang dua, itu memang sudah pasti tidak cukup syarat. Kerana dia perlu suatu jumlah yang banyak. Ya? Tak dapat tu untuk dapat dia punya nisab dia. Boleh kita ringkaskan, yang wajib adalah padi. Sebab itu kalau kita perhatikan, negeri mana ni yang banyak padi? Negeri mana? Kavirus. Kedah, Selangor. Si. Ah? Orang Kedah, negeri kan? Negeri Kedah. Negeri Kedah ni banyak padi. Maka, kalau kita lihat dalam lembaga zakat negeri Kedah Darul Aman, maka di sana agak terperinci, menjelaskan bagaimana diuruskan zakat padi. Disebut apa? Zakat padi secara umum. Tanpa sebut zakat tanaman, terus zakat padi, sebab secara realitinya padi sahajalah yang boleh kita klasifikasikan, kategorikan sebagai yang wajib zakat menurut konteks negara Malaysia. Saya. Itu jadi huraian sikit sebanyak untuk baik kita kaji hari ini bagi zakat tanaman yang bakal kita perincikan sikit lagi mengenai segmen Tahsinul Ibadah. Sekejap saja lagi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini untuk anda. Nantikan terus setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Info Raya Islami. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi duka. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa, bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya, bang. Ha, Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat.
Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Perubat. Baik, kembali kita untuk bersama pendengar menyambung untuk pengajian kita kali ini perihal memfokuskan kepada tanaman ataupun zakat tanaman. Telah pun diuraikan Haji Bat kita sebentar tadi dan bakal menyambung kembali untuk bersama yang bagi Ustaz, khususnya untuk mereka yang kiranya ada persoalan tentang zakat tanaman. Kalau kita dapat kita fokuskan kepada apa kita bincangkan, nantikan untuk kita raikan soalan anda sebentar lagi. Untuk mereka yang nak WhatsApp kita di talian 011-29-004-004 bakal kita raikan sekejap lagi. Ada persoalan nak tunjukkan, insyaAllah bakal kita raikan. Apapun, menyambung kembali bagi pengajian kita, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung bacaan kita daripada Matan Zubat, kita masuk pula pada syarat. Yang tadi itu apa? Apa yang wajib dizakatkan daripada tanaman? Tadi saya tengok dalam komen tu ada tanya tentang katanya jagung. Di Malaysia ni ada satu lagi jagung yang orang tanam. Jadi, tadi kan saya dah nyatakan, walaupun memang ada ladang jagung di tempat kita, tetapi oleh kerana jagung bukanlah makanan asasi. Walaupun ada ladang jagung, tetapi oleh kerana jagung itu dia bukan makanan asasi, ladang besar mana pun, maka jagung itu tidak wajib dizakatkan. Kerana dia ada dua syarat tadi kan, iaitu dia adalah makanan asasi dan yang kedua, jenis yang dimakan ketika waktu biasa. Sekarang ini kita mula membicarakan tentang syarat. Yang tadi apa dia? Apa? Soalan kepada apa? Yang ini pula bagaimana wajibnya tanaman tersebut? وَشَرْطُهُ النِّصَابُ إِذْ يَشْتَدُ حَبٌّ وَزَهْوٌ فِي الثِّمَارِ يَبْدُ. Terjemahannya, syaratnya ialah cukup nisab 5 wasak persamaan 122.4 kg kali 5 ketika bijirin itu sudah masak dan sudah nampak tanda matang pada buah-buahan yang wajib dibayar zakatnya. Itu terjemahannya. Wasyartuhun nisab, dan bermula syarat wajib zakat pada tanaman dan buah-buahan seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Syarat dia yang pertama, nisab. Syarat dia yang pertama apa dia? Nisab. Kalau dalam mazhab al-imamu syafi'i, nisab bagi zakat tanaman. Nisab ni maksudnya apa? Berapakah kuantiti yang kita capai? Nisab ni maksudnya apa? Suatu kuantiti daripada padi misalnya yang kita capai. Kalau kita dapat tuai hasil sebanyak itu, maka barulah wajib zakat. Kalau kita tidak mencapai kuantiti sehingga itu, maka tidak wajib zakat. Maka dalam mazhab al-Imam Syafi'i, nisab dia ada khamsatu awsuqin. Berapa? Khamsatu awsuqin ataupun disebut 5 wasak. 5 wasak. Jadi 5 wasak ni faham tak? Berapa banyak? Tak biasa dengar ni wasak timbangan apa? Ya, betul, tak pernah dengar sebab dia bukanlah timbangan yang digunakan di tempat kita. 5 wasak, 1 wasak sama dengan 60 gantang. 1 wasak sama dengan 60 gantang.
So kalau 60 kali 5 dia jadi 300 gantang. Gantang-gantang pun tak jelas juga sebab orang dah tak pakai gantang. Orang pakai apa? Metrik sekarang ini berapa kilogram. Maka saya membuat rujukan nisab padi ini pada Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman. Maka 5 ausuk itu kalau kiraan tradisionalnya disebut macam ni. 2 kunca, 2 nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepul. Biasa dengar tak? Kiraan macam ni. 2 kunca, 2 nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepul. Ini sebab kalau orang padi ni, orang belah sana dia faham. Tapi orang moden ni mungkin kati pun tak faham. Saya cerita nalih, kunca, kepul ni. Tahil, mayam, kati tu pun mungkin sudah hilang daripada pengetahuan. Maka sayugialah kita sebut yang lebih familiar, yang lebih dikenali. Maka seperti yang tertera dalam Lembaga Zakat Negeri Kedah, 5 ausuk itu nisab dia sama dengan 1,300.49 kilogram. Berapa? Saya ulang lagi sekali. Nisab bagi padi adalah 5 ausuk yang sama dengan 300 gantang, yang sama dengan 1,300.49 kilogram. Tulis tu. 1,300.49 kilogram. Maknanya 1 tan lebih. Jadi kalau orang tu dia tuai padi 2 tan, 3 tan, maka itu confirm dan pasti yang dia itu wajib membayar zakat. Itu syarat yang pertama. Dan bila tu? Bila itu zakat itu wajib dibayar? Zakat padilah contohnya. Bilakah dia wajib dibayar? Jadi zakat padi ni dia punya waktu wajib dia. Yang kita nak sebut lepas ni apa? Waktu wajib. Yang tadi berapa? Yang ini bila? Bila pula? Menjawab soalan bila. Bilakah wajib dibayar zakat padi? Idh yashtaddu habbun. Dalam kita ada tulis perkataan apa? Idh yashtaddu habbun. Kalau tanaman padi, iaitu ketika biji padi itu kerah. Bila biji padi itu keras, maka pada ketika itulah wajiblah membayar zakat tersebut. Sebelum daripada dia keras, maka belum lagi dikira sampai waktu wajib. Tetapi bila dia telah mula mengeras, orang padi tahulah, padi ini dia ada sampai waktu biji dia tu akan mula keras. Maka pada ketika itu wajib, sudah masuknya waktu wajib membayar zakat. Tetapi maksud wajib membayar zakat itu bukan maksudnya waktu itu juga dia kena keluarkan zakat. Bukan. Sebab pada waktu itu walaupun dia dah keras, tetapi belum lagi matang untuk dituai. Tak boleh tuai lagi waktu tu. Cuma dia dah berubah daripada lembek, lembut kepada keras. Bila dia dah berubah daripada lembut kepada keras, maka telah berlakunya sebab wajib. Kira orang tu dah dibuk kena bayar zakat. Itu mudah bahasanya. Tetapi bukanlah maksudnya dia bayar sekarang. Itu untuk padi. Itu untuk gandum contohnya. Ataupun jagung bagi negeri yang menjadikan jagung itu makanan asasi. Kalau buah-buahan pula. Ingat balik dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, buah-buahan yang wajib dibayar zakat ini ada 2 sahaja. Yang pertama anggur, yang kedua adalah tamar. Tamar ni pula, anggur ni pula, bilakah dia ini wajib dibayar ataupun bilakah masuknya waktu wajib? Maka masuknya waktu wajib ini bila zahirnya tanda masak. Zahirnya tanda elok. Zahwun fithimari yabdu. Kalau untuk buah-buahan, zahir tanda dia. Kalau contohnya,
Kalau buah apa? Anggur. Ha, kalau dia putih lagi, maka belum lagi sampai waktu kita kata wajib. Kalau dia dia bunga, bunga lagi lah putih kecil. Yang kalau kena angin gugur, belum lagi sampai waktu wajib. Dia bila dia besar sikit, dia dah mula stable. Dia buah dia tu dah mula stable walaupun belum masak. Tapi dia dah mula stable untuk anggur contohnya. Maka pada ketika itu dalam bahasa dia panggil budu wussalah. Telah nyatalah matangnya dia. Maksudnya dia tu dah kuat. Kalau sedikit-sedikit goyang dia tak akan gugur. Maka itu dipanggil budu wussalah. Itu untuk anggur dan juga untuk tamar. Kalau dia masih putih kecil, kalau kena sedikit gugur, itu belum budu wussalah. Tetapi kalau telah sampai waktu yang, kalau buah jenis warna, dia dah ubah daripada warna hijau kepada warna merah. Dah nampak dah merah. Maka itu dipanggil budu wussalah. Pada ketika itu, sudah mulanya masuk waktu untuk wajib dibayar zakat. Itu dia keterangan untuk bait syair yang kita baru baca sebentar tadi. Saya itu cara dan bila kita nak bayar zakat, Ustaz. Dan insyaAllah untuk pendengar yang ikuti kita, terima kasih untuk ikuti kita di live FB ketika ini. Dan insyaAllah kalau dapat kita perpanjangkan bagi ilmu yang kita peroleh hari ini, dapat share dan juga secara tak langsung boleh dengar-dengarkan kembali selepas ini. Apapun, untuk menyambung pengajian kita, sekejap saja lagi kita akan berhenti rehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Oh Muslimah, Allah cinta kepadamu. Rasulullah kasih padamu. Oh Muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau wanita soleha, indah peribadi.
sahabat-sahabat pendengar, di mana sahaja anda berada, terima kasih terus ditemankan kita. Dan bersama dengan saya, Fairuz Haji Nordin, untuk menyambung bagi pengajian kita kali ini, Mesti Surat Aspirasi dalam Tahsinul Ibadah. Masih setia temankan anda yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi dan juga sudah tentunya mereka yang bersama-sama kita dengan bukunya, dengan persiapan nota dan sebagainya. InsyaAllah kita bakal menyambung kembali pengajian bersama yang bagi Ustaz, di mana hari ini kita bicarakan tentang zakat tanaman. Tadi dia pun disentuh tentang apakah definisinya dikatakan zakat tanaman itu, caranya dan bilakah masanya untuk menunaikan zakat. Dan menyambung kembali untuk bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz, untuk bersama dengan pendengar kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit sebelum kita pergi kepada apa dia, soal dan jawab. Mungkin akan ada yang bertanya, bagaimanakah dengan sektor tanaman buah-buahan yang sebahagiannya menjana ekonomi di negara kita? Seperti mana yang kita maklum, mungkin musangki di negara kita, ataupun kita ambil contoh yang lain, buah pelam harum manis ke contohnya. Jadi adakah dia wajib dibayar apa? Dibayar zakat. Jadi jawapannya saya tegaskan lagi, sekarang yang kita sedang bincangkan zakat buah-buahan daripada segi dia itu sendiri yang kita wajib zakatkan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, berdasarkan dalil dan nas yang tertentu, hanya dua jenis buah-buahan sahaja, iaitu tamar dan juga anggur. Adakah boleh dikiaskan? Tidak. Tidak boleh dikiaskan. Ha? Kerana buah-buahan selain daripada anggur dan tamar ni dah wujud daripada zaman dulu lagi. Bukan baru pelam ni ada. Daripada zaman dulu, pelam dah ada. Orang tanam pelam daripada zaman dulu. Tetapi tetap di mana-mana negara pun kitab Syafi'i ditulis, tetap dinyatakan tidak wajib dibayar zakat. Oh, kalau begitu, orang yang mana beladang dengan dengan musangki contohnya, menjana pendapatan berjuta-juta ringgit, tidak wajib bayar zakat. Bukan begitu. Kena faham yang sedang kita bincangkan adalah semata-mata tanaman itu sendiri, semata-mata buah-buahan itu sendiri. Kalaulah buah-buahan itu diniagakan, itu dah jadi lain. Itu dia akan jadi masalah zakat perniagaan. Kalau zakat perniagaan, apapun tanaman yang kita tanam wajib dibayar zakat. Kita tanam buah apa? Kita ada, kita ini tanam buah petai contohnya. Dia ada ladang petai yang dia niagakan. Ataupun dia mempunyai ladang mangga misalnya, durian misalnya. Yang itu dia akan wajib zakat berdasarkan apa dia? Berdasarkan zakat perniagaan. Bila kita nyatakan tak wajib zakat, maksudnya daripada segi kiraan zakat tanaman. Tetapi kalau dia diniagakan, dia wajib daripada segi zakat perniagaan. Maknanya kalau satu orang tu dia ada 100 pokok durian yang mana hasilnya banyak, tapi dia tak meniagakan, bila ditanya wajib tak dibayar zakat? Tak wajib. Tak wajib bayar zakat. Kenapa? Kalau melihat kepada zakat tanaman, durian tak wajib dibayar zakat. Kalau melihat daripada zakat perniagaan, dia tak meniaga, maka dia tidak wajib membayar zakat bagi durian tersebut. Yang dibincangkan secara khusus ini padi, anggur, tamar, walaupun dia tidak meniagakan, tetap wajib dibayar zakat. Walaupun dia tak meniaga, dia tak jual padi, dia makan sendiri. Tapi kalaulah jumlah dia, kuantiti dia mencapai nisab, tetap wajib dibayar zakat. Jadi, khulasahnya, cuba bezakan antara perbahasan zakat tanaman dengan zakat
perniagaan. Saya, itu yang sempat kita raikan sahabat kita kirimkan soalan ni Ustaz ya. Dan mungkin dapat kita sambung untuk perkongsian pengajian kita. Silakan Ustaz. Untuk bab yang seterusnya ni lebih sesuai untuk kita sambung pada minggu yang seterusnya sebab dia adalah tajuk yang baru. Saya. Berkaitan dengan zakat binatang. Maka kita untuk baki masa yang kita ada, kita ambil sedikit soalan yang berbangkit. Saya. Dan ada sahabat kita di Facebook kita ini, Cik Muhammad Izzuddin, katanya kalau perniagaan yang libatkan tanaman padi, Ustaz, kena zakat tanaman dan juga zakat perniagaan ke macam mana Ustaz? Silakan. Kalau perniagaan, ini soalan daripada Muhammad Izzuddin. Kalau perniagaan melibatkan tanaman padi, kena zakat tanaman dan juga perniagaan ke? Perlu diingat satu kaedah ni. Dia tidak ada pertindanan kewajipan. Sekali lagi saya sebut, tidak ada apa? Pertindanan. Dia tak ada kewajipan bertindan. Maksudnya, benda yang sama dibayar dua jenis zakat. Zakat padi pun ya, zakat peniaga pun ya. Tak. Dia tak ada bertindan. Salah satu sahaja. Maka, kalaulah berlaku situasi yang mana berkumpul pada sesuatu benda zakat zat, contohnya tanaman, dalam masa yang sama zakat perniagaan. Contohnya dia meniaga, dia memang mengusahakan jualan padi misalnya. Meniaga. Maka, antara dua itu, kita adakah kita melihat dia menurut kiraan zakat padi, tanaman, ataupun kita mengira dia mengikut zakat perniagaan. Kaedahnya dalam mazhab Imam Syafi'i, bila zakat perniagaan bertembung dengan zakat ain, zakat zat ataupun zakat tanaman, maka yang kita pakai dalam kiraan adalah zakat tanaman sahaja. Maksudnya bayar satu sahaja, zakat berdasarkan zakiraan zakat tanaman, bukan zakat perniagaan. Saya. Dan seorang sahabat mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan berat yang telah pun kita bincangkan sebentar tadi Ustaz, daripada Cik Fairuz ni. Katanya kalau dalam berat yang kita fokuskan sebentar tadi, berat 1,349 kilogram tu yang dikenakan zakat itu, sama ada setiap tahun kita maintain ataupun kita kekalkan untuk berat yang sama, mungkin ada satu tahun tu berkurangan hasilnya ataupun memang berubah-ubah setiap tahun. Macam mana Ustaz? Ditetapkan memang berat nisab itu? Ni, nisab bagi zakat padi, bukan nisab bagi zakat padi je, nisab bagi zakat emas pun sama. Saya. Dia statik, dia tak berubah. Dia tak berubah. Saya. Seperti yang saya nyatakan tadi, itulah yang apa, yang nilai dia yang kita perlu nilaikan. Itulah. Cuma dia, kalau seseorang itu dia bayar zakat padi, tetapi dia bayar bukan bayar padi, dia bayar duit. Seperti mana yang banyak amalkan. Itu sebenarnya bukan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Itu berdasarkan mazhab lain. Tetapi difatwakan begitu, maka bolehlah diamalkan. Tapi kena faham asalnya, zakat padi yang kita kena bayar padi, bukan duit. Tetapi kalaulah seseorang itu, dia membayar zakat padi tapi yang dia bayar tu duit, dia akan jadi berubah lah. Dia akan jadi berubah sebab kita nak dapatkan 1 kilo beras itu dengan harga berapa, maka dia berkemungkinan kan, berpotensi untuk mengalami perubahan tahun demi tahun. Itu jawapan dia. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan sahabat kita yang selanjutnya, mungkin juga mereka yang nak bertanya kepada Ustaz, kalau macam kita bincangkan ini berkaitan dengan zakat tanaman, tapi ada juga mereka yang tunjukkan, kalau tanya macam sahabat kita nak, mungkin nelayan mungkin, kata kalau zakat kerja nelayan macam mana Ustaz? Ada zakat dikenakan ataupun macam mana? Zakat bagaimana? Nelayan. Ada zakat untuk kesempatan itu? Nelayan. Zakat kerja nelayan macam mana?
Orang yang mana bekerja sebagai nelayan. Hasilnya adalah tangkapan di laut. Adakah ada zakat untuk hasil tangkapan laut? Maka jawapannya tidak ada zakat. Tidak ada zakat tu maksudnya bukan maknanya setiap kali dia tangkap tu dia kena bagi 1/10. 10% kepada orang ke. Tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Yang ada ialah hasil daripada dia jual ikan. Kemudian dia dapat menabung daripada duit simpanan tersebut. Dan duit simpanan itu ditabung sejumlah nisab. Maka barulah wajib dibayar zakat. Kalau semata-mata ikan itu sendiri, tidak ada zakat ikan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jelas, alhamdulillah. Sahabat kita seorang lagi mungkin dapat kita raikan Ustaz atas kesempatan ini daripada Cik Fatih Al-Faizal katanya. Duit simpanan hasil daripada tanaman padi itu, adakah wajib juga kena bakar zakat simpanan ataupun kita memang dah bayar sekali dengan zakat tanaman tu Ustaz? Soalan daripada sahabat kita Fatih Al-Faizal, seorang itu dia telah menjual padi. Padi yang sama dia telah zakatkan semasa menuai. Dan dia dapat simpanlah hasil tersebut. Dan simpanan tersebut misalnya kita kata cukup nisab. Berapa nisab? Contohnya kita ambillah 15,000 itu nisab. Daripada hasil simpanan tersebut dia dapat simpanlah jumlah daripada jual padi tadi 15,000.